Shalom, selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat-hebat, yang luar biasa. Hari ini anak-anak kembali belajar dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Perkenalkan, nama saya Yevi Tanduru, biasanya dipanggil kalau di sekolah Pak Ye. Pak Ye mengajar di SDN Banyu Urip 10 Surabaya. Ya, anak-anak, hari ini Pak Ye akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan tema Yesus Sanggup Menyembuhkan di pelajaran 7. Nah, sekali lagi tema hari ini adalah Yesus Sanggup Menyembuhkan pelajaran 7. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran hari ini, kita akan terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa seperti biasanya. Setiap memulai pelajaran, kita harus bernyanyi dan berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Mujizat Itu Nyata. Saya harap anak-anak yang di rumah bisa mengikutinya ya. Anak-anak mengikuti Pak Ye bernyanyi. Karena ini bukan konser, ini adalah pelajaran, kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua telah kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Anak-anak bisa mengambil posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mengikuti Pak Ye berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur saat hari ini kalau kami diberi kesempatan untuk belajar kembali pendidikan agama Kristen, khususnya kelas 4, beri hikmat kepintaran bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Nah, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan membaca satu nas dalam Alkitab yang diambil dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22. Saya akan membacakan kepada kita. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Matius pasal 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi anak-anak, dalam nas ini diberitahukan kepada kita, kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita pasti menerimanya. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan pelajaran. Nah, tujuan pelajaran 7 ini nanti diharapkan anak-anak atau peserta didik memahami keterbatasannya sebagai manusia dan membuat karya yang mengekspresikan keterbatasannya tersebut sebagai pengakuan manusia bahwa dia itu terbatas dalam
sebuah doa. Nah, sekarang kita akan melihat materi pelajaran. Ya, kita masuk dalam inti pelajaran pada pagi hari ini. Pada umumnya anak-anak, semua manusia itu mengharapkan hidup sehat. Ya, pasti anak-anak yang di rumah tidak ada yang mau sakit. Semua kita pasti ingin sehat. Kenapa? Karena orang sakit itu biasanya apa? Tidak bisa merasakan makanan yang enak. Seenak pun makanan kalau sedang sakit pasti rasanya tidak enak, tidak bisa menikmati. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Apalagi kalau anak-anak tidak bisa bermain. Nah, bahkan kalau sakitnya begitu lama dan tidak sembuh-sembuh itu pasti apa? Membuat orang tersebut bisa sakit menderita. Mengalami sesuatu yang sulit dalam tubuhnya, dalam kehidupannya. Nah, orang yang sudah lama sakit tentunya sudah berusaha untuk apa? Sembuh. Ya, kalau orang sakit pasti dia berusaha untuk sembuh, tidak mau, tidak ada orang kalau sakit pinginnya sakit terus, supaya di rumah terus, tidak ada. Pasti kalau orang sakit dia berusaha, mungkin dia beli obat, dia berobat, dia ke dokter, ke rumah sakit, atau mungkin dengan cara-cara yang lain dia berusaha bagaimana supaya penyakitnya ini bisa sembuh. Tapi anak-anak yang di rumah perhatikan, bagaimana kalau penyakitnya itu juga tidak sembuh-sembuh? Sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah berusaha dengan banyak cara, tapi juga tidak sembuh. Bahkan kadang-kadang ada penyakit yang memang mungkin sulit, bahkan ada dokter sudah angkat tangan, sudah tidak bisa, artinya sudah pasrah. Nah, dengan keadaan seperti itu, bagaimana sikap kita, bagaimana kita harus berusaha untuk supaya bisa sembuh? Nah, bagi anak-anak, dengan keadaan seperti ini nanti akan kita belajar dalam satu kisah dalam Alkitab. Kita akan melihat bagaimana seseorang yang pernah mengalami sakit yang sulit, yang mungkin manusia tidak bisa sembuhkan. Nanti anak-anak kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu putus harapan karena masih ada cara lain yang bisa menyembuhkan. Mungkin dokter sudah menyerah, tapi kita masih punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nah, kita akan nanti melihat setelah ini, anak-anak kita akan kembali belajar dalam program Belajar dari Rumah bersama dengan guruku. Gak bisa nge-mall, lagi pingin shopping nih, pingin ini, pingin itu, gimana mau belinya Cin? Bingung, di rumah. Belanja yuk, di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Sejak 1950, MCO mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. MCO, cat kayu dan besi. Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com, pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah.
Ya, anak-anak, kita kembali belajar dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kita tetap dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4. Sebagaimana tadi Pak Yes sudah menyampaikan, hari ini kita akan belajar dalam satu kisah Alkitab yang terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya ke-52. Ya, dalam Alkitab ada satu cerita, diceritakan bahwa ada yang seseorang yang sudah buta begitu lama, namanya Bartimeus. Ya, dia sakit sudah begitu lama. Mungkin sejak kecil mungkin dia sudah buta, tidak bisa melihat. Dan suatu saat nanti dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu mujizat terjadi dalam hidupnya. Kita anak-anak nanti bisa menyaksikan video berikut ini. Silakan. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena dia tahu. Ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimeus pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya, orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimeus menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam." Tapi justru Bartimeus lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimeus. Seketika itu juga Bartimeus langsung melompat senang, ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimeus?" Dan Bartimeus pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimeus merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari. Melihat langit ini. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat engkau, Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat engkau, Yesus. Bartimeus pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik." Tuhan menyembuhkan Bartimeus yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan anak-anak. Itu tadi cerita
Bartimeus yang buta sudah begitu lama, tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa mengalami mujizat, bisa melihat kembali. Nah, anak-anak yang di rumah silakan ambil Alkitabnya, buka dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya ke-52. Mari kita baca nas Alkitab ini yang menceritakan tentang Bartimeus. Saya akan bacakan, anak-anak mengikutinya dari rumah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Jadi anak-anak, kalau kita melihat dari cerita ini, di situ diceritakan bahwa memang Bartimeusnya adalah seorang yang buta, dan orang buta biasanya pasti pekerjaannya apa? Mengemis di pinggir jalan meminta bantuan. Lah, anak-anak yang terkasih, anak sudah menyaksikan tadi bahwa Bartimeus ketika mendengar ada orang banyak sedang melewati, lalu dia bertanya, "Siapa yang sedang lewat?" Lalu ada seseorang yang memberitahukan kepadanya bahwa itu Yesus yang lewat. Ketika dia mendengar nama Yesus, dia langsung sukacita, dia langsung senang. Kenapa? Karena dia sudah begitu lama menunggu kedatangan Yesus di tempat tersebut. Nah, untuk lebih lanjut nanti anak-anak kita akan belajar lebih dalam dari cerita Bartimeus ini. Kita akan istirahat sebentar, kita akan melihat pesan-pesan berikut ini, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Gak bisa nge-mall, lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu, gimana mau belinya Cin? Bingung, di rumah. Belanja yuk, di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah.
Anak-anak, kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen kelas 4 SD dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita akan tetap dalam materi pelajaran 7. Kita sekarang akan masuk dalam menghayati kebergantungan kepada Allah. Nah, kisah Bartimeus tersebut hendak menceritakan bagaimana seseorang yang imannya sungguh bergantung kepada Allah atau kepada Tuhan. Bartimeus itu bertahun-tahun buta dan tidak dapat melihat. Namun ia tidak putus asa. Ya, kemungkinan Bartimeus ini sudah buta mungkin sejak kecil. Tapi dia tidak putus asa. Dia masih punya pengharapan. Mungkin saat itu mungkin tabib, kalau dulu belum ada dokter seperti sekarang anak-anak, mungkin sudah angkat tangan, mungkin dia sudah berusaha dengan berbagai macam cara sebagaimana supaya dia bisa melihat, tapi tetap tidak ada yang bisa membuat dia bisa melihat. Tapi dari kisah Bartimeus ini ada satu mujizat, ada satu pengharapan yang bisa dimiliki oleh Bartimeus, ya. Kehidupan Bartimeus itu mungkin ia dihina, diejek. Kenapa? Karena dia buta, karena dia pengemis. Tapi ia tetap tegar dan tidak patah semangat. Bertahun-tahun lamanya Bartimeus menunggu dengan sabar. Ia menunggu kehadiran Tuhan Yesus karena ia yakin dapat menyembuhkannya. Nah, Tuhan Yesus ingin kita memiliki iman seperti Bartimeus. Tuhan Yesus ingin kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Ketika kita sakit, ketika anak-anak sedih, ketika anak-anak sedang kecewa, ketika anak-anak sedang menangis, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang sulit, Tuhan Yesus tahu kerinduan kita itu. Nah, jadi dalam pelajaran hari ini kita benar-benar diajarkan bagaimana kita itu bergantung kepada Tuhan. Dan Yesus bisa menolong kita melalui banyak cara, misalnya melalui dokter bisa yang memberikan perawatan dan obat-obatan ketika kita sakit. Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menolong setiap kita. Jadi ada begitu banyak cara anak-anak Tuhan itu bisa menolong kita. Mungkin Tuhan itu tidak langsung kita lihat dia menolong kita, tapi Tuhan itu bisa menolong, menyembuhkan kita, memberkati kita lewat orang lain. Nah, tapi intinya dari cerita Bartimeus itu adalah kunci satu-satunya apa? Untuk membuat kita terus bertahan hidup adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, dari kisah Bartimeus Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia berkata tadi apa? Di ayat yang 52 dikatakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Artinya kalau anak-anak memiliki iman, yakin, percaya, maka itu yang menyembuhkan kita. Jadi kalau kita sakit, kita sedang sedih, sedang mengalami kesulitan, tetap beriman kepada Tuhan. Lewat iman kita itu, itulah yang membuat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Teruslah bergantung kepada Tuhan. Sebagai penutup, ya, Bartimeus yakin bahwa dan Yesus sanggup membuat matanya yang buta dapat melihat. Karena keyakinan itulah Bartimeus sungguh-sungguh menggantungkan harapannya kepada Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa kerinduan hati Bartimeus, dan Yesus tahu betapa besar kepercayaannya. Iman dan keyakinan itulah yang membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan Bartimeus. Yesus sanggup melakukan hal yang sama untuk kita. Yakinlah dan bergantunglah terus kepada Tuhan Yesus. Jangan menyerah seperti Bartimeus. Ketika dia bertanya siapakah yang lewat, orang memberitahukan dia Yesus, lalu dia berteriak Yesus, lalu orang banyak menegur dia, diam, jangan rame. Tapi dia justru terus berusaha memanggil. Akhirnya Yesus memanggil dia.
Jadi dari cerita itu anak-anak, tetaplah semangat, jangan menyerah seperti Bartimeus, terus berharap kepada Tuhan. Nah, baik, sekarang saya akan memberikan tugas untuk anak-anak yang di rumah. Ada dua tugas yang saya akan berikan. Anak-anak nanti bisa mengerjakannya di buku tugas agama. Setelah dikerjakan, anak-anak bisa menyerahkan kepada gurunya masing-masing di sekolah. Nah, tugas yang pertama adalah, pernahkah kamu sakit? Ya, pasti. Mungkin itu demam, panas, flu, batuk, atau sakit apa. Pasti pernah, ada yang pernah sakit. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu sakit? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ketika kamu sakit, lah yang kamu lakukan apa saat itu? Kamu nanti tuliskan di buku tugas agama. Lalu, pernahkah kamu meminta tolong, minta pertolongan kepada Tuhan? Nah, itu kamu jelaskan. Kemudian, bagaimana caranya kamu meminta tolong kepada Tuhan? Itu tugas yang pertama, ya. Kamu tuliskan nama penyakitnya, terus apa yang kamu lakukan, terus apa pernah kamu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, caranya kamu tuliskan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah, jika kalian, jika anak-anak yang di rumah menemui orang yang sakit, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin orang tua, ya, yang ada seperti pada tabel di bawah ini, apa yang kamu lakukan kepadanya? Tuliskan dengan mengisi tabel berikut. Misalnya ada ya, kamu misalnya menemukan ada orang lumpuh, apa yang kamu lakukan? Ada orang yang buta, apa yang kamu lakukan? Ini ada 5 jenis penyakit. Anak-anak bisa menuliskan apa saja yang kamu bisa lakukan. Nah, tugas ini nanti anak-anak menyerahkannya kepada gurunya masing-masing di sekolah. Ya, demikian pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Semoga pelajaran ini menjadi pengetahuan, menjadi berkat bagi anak-anak. Anak-anak yang di rumah tetap menjaga kesehatan, banyak berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap jaga kesehatan, ingat tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, memakai face shield jika ada, selalu menjaga jarak supaya anak-anak tetap terlindung, tetap sehat. Ya, sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.